بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa alamina al-hamdulillahi. Wasalisu ihtiyajuhu. Kita masih bicara tentang sebab-sebab tayamum. Yang ketiga, ihtiyajuhu, butuhnya air mani, air lebih untuk minum. Ada sih air tapi buat minum. Ausurbi hayawanihil muhtarum, atau minum hewannya yang dihormatkan. Ada sih air tapi buat minum hewan yang dihormatkan. Jadi buat minum aja. Jadi wudunya bagaimana? Enggak usah wudu, ganti pakai tayamum. Ini menandakan bahwasanya Islam itu fleksibel. Islam itu tasamuh, tidak diktator, enggak. Ya, toleransi tasamuh. Tidak memaksakan Islam itu. Fil hali, pada ketika itu, awil istiqbali, atau zaman akan datang. Falahu ayat dakhirahu. Jadi fi'il madinya iddakhara yaddakhiru. Maka boleh baginya bahwa ia menyimpan akan dia, akan air. Ya, boleh simpan. Jadi dia tayamum aja. Bahkan bukan boleh, yajib, wajib alaihi, atas orang itu, al-iddikharu, boleh menyimpannya. Wajibnya. Jadi simpan tuh airnya, nah dia tayamu. Wayahrumul udu ubihi, dan haram oleh berudu dengannya, dengan air itu. Saunan liruhi, karena untuk menjaga, melihara bagi ruh. Kalau dia udu, hewan ini mati. Nah, menjaga hewan yang dihormatkan itu wajib. Insyaallah Islam sangatlah toleransi, rasamu sangat mementingkan orang lain. Awil udwi anitalafi, atau menjaga anggota badan daripada kerusakan. Menjaga anggota badan dari kerusakan. Kalau kena air nanti bakal rusak, bakal sakit kata dokter. Jadi enggak usah wudu, tayamum. Bi khilafi ma law kana muhtaju ilaihi fil mustaqbali ahada rukqatihi. Lain halnya, nah sesuatu law kana, jika lo adalah al muhtaju ilaihi, yang diajatkan kepadanya, fil mustaqbali, pada masa akan datang, ahada rukqatihi, satu daripada temannya untuk zaman akan datang. Duna nafsi, bukan dirinya sendiri. Wa mamuni, bukan orang yang ditanggungnya. Maka kalau begini, falaya juzu, enggak boleh lahu baginya atayamum tayamum. Enggak boleh buat teman saya nih, tapi nanti habis. Teman namanya ya, banyak, berapa banyak teman janjinya nanti kita tungguin, gak akan datang. Iya, kalau gue tahu pakai dulu. Kadang begitu. Iya, jangan buat yang nanti, yang sekarang aja kadang begitu teman. Iya, tidak menepati janji.
Jadi enggak usah ditungguin tuh kalau teman mah. Enggak boleh. Fala yajuz enggak boleh lau baginya atayamu tayamum. Bal yatawaddau bahkan dia tawaddu. Jadi di sini enggak usah mikirin teman, enggak usah. Buat nanti lagi. Mikirin teman. Ya kalau dia ingat sama kita, kalau kagak. Makanya kita kalau sama teman tuh kalau ingin cerita jangan semuanya. Ya ceritanya. Tinggalin. Kecuali sama orang khusus, sama guru kita, boleh kita cerita hal-hal yang ya, penting gitu ya, boleh. Kalau sama orang lain jangan. Iya kalau dia ngomongnya enak, kalau ngomongnya gak enak, apa kata kita? Kalau gue tahu gue gak cerita. Ya, ya kalau sama teman jangan, nggak boleh. Ya, apalagi buat nih buat masa akan datang, jangan ya bertayamum kalau buat teman. Udah airnya pakai aja, buat kita wudu. Ya, nggak usah tayamum, nggak usah pikirin teman nanti. Ya kalau dia jadi tayamum, kalau kagak. Walau kana fil jamaati atsyan ya atsyan wajaba bazluhu wa haruma isti'maluhu fil wudu'i. Walau kana dan jikalau ada fil jamaati pada jamaah atsyanu orang yang keausan wajaba maka wajib bazlu oleh memberikannya. Ada yang keausan kasih aja ya. Wa haruma isti'maluhu dan haram menggunakannya fil udu'i pada udu. Haram kita gunakan tuh air buat udu. Ya, haram bukan ya boleh bukan makruh bukan haram. Kita gunakan tuh air buat udu. Ya, ada orang ya kehausan kita enggak kasih haram. Jadi kasih orang aja. Itu air kita udu apa kita tayamum ya. Wa furuduhu dan furdu-furdu udu arba'atun ada empat. Al-awalu bermula yang pertama an-niyatu niat makrunatan binakli turabi hal keadaannya disertai dengan memindahkan tanah ya. Jadi niatnya di mana lagi mindahin tanah dan tanah. Di sini niatnya mau buat muka. Li'annahu awalul ibadati karena bahwasannya itu nih yaitu adalah awal ibadah. Tuh, mulai mindahin tanah tuh udah mulai awal ibadah. Kemudian wa bi awali juz'in yamsahuhu minal wajih. Dan di awal bagian yang ia sapu akan dia daripada muka. Niat lagi. Wala yadurru tidak kenapa uzubuha kosongnya niat bainahuma di antara keduanya mana mindain ya debu sama ya awal bagian muka yang disapu alal mu'tamad di atas kaul yang mu'tamad. Nah jadi ada dua pendapat di sini memang ini yang sering kita dengar yang ini yang mana yang senantiasa niatnya itu dari kita ambil debu terus niat. Niat terus. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama ini yang mu'tamad. Boleh ya, kosong. Jadi niatnya di sini niat. Ini kosong, di sini niat lagi. Gitu. Iya. Niatnya di sini. Tadi sini niat lagi. Yang supaya hemat saya supaya keluar daripada khilaf terus saja niat. Aku niat ya. Aku niat membolehkan tayamum karena Allah Ta'ala. Yang bagus begitu. Semuanya niat. Dari sini terus walaupun kalau mau tamat boleh. Di sini niatnya ntar di sini.
Ya. Jadi walaupun di sini kalau mu'tamad yang boleh begitu dipisah. Ya. Biar kita dapat semuanya dari awalnya aja. Semuanya niat. Fa in ahdasa, maka jika ia berhadas bainahuma di antara keduanya. Berhadas di antara keduanya. Berarti apa? Tadi diambil tanah sama muka. Berhadas di situ. Lam takfin niyatu, maka enggak cukup niat. Nah, niatnya enggak cukup. Iya. Jadi dikentut umpama habis itu. Ya, antara ambil tanah dengan muka dikentut. Tidak cukup niat. Illa kecuali ayanuya qabla mumasati turabil wajhi. Kecuali ayanuya bahwa dia niat qabla mumasati turabi. Dia niat sebelum menyentuh tanah. Ya. Lil wajhi, kepada muka dia kentut, yaitu maka tahuan namanya belum mulai gitu ya. Belum mulai. Wala yahtaju, dan tidak butuh ia ila naklin jadidin, kepada memindahkan yang baru. Kenapa? Li anna niyata qad batalat, karena bahwa niat sungguh telah batal. Jadi ulang aja lagi. In kana naqilu wa, jika adalah yang memindahkan dia. Artinya dirinya sendiri. Tayamum dirinya sendiri, karena ada orang tayamum di tayamumi. Mudah-mudahan kita selalu tayamum, jangan. Kita selalu uduk. Kalau tayamum gak enak lah. Ya, mudah-mudahan kita ya. Ya, selalu wudu. Amin ya Allah. Iya. Iya, jangan minta sakit, jangan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu panjang umur. Amin. Iya. Kita enggak tahu sehat kagak sakit. Ya Allah. Sekarang banyak orang yang pada stroke. Datang-datang masih muda setruk. Banyak banget. Kalau dulu setruk orang tua jarang. Kalau sekarang masih muda banyak ya. Zaman sekarang Masya Allah. Oke. Kalau isyarat saya mengatakan, sempurnakanlah gerakan sholat kita sesuai dengan syariat, lalu jadilah kita orang yang suka menolong orang. Jadilah kita orang yang suka menolong orang. Jangan pelit-pelit punya uang. Buat orang menjadi tersenyum lantaran kita. Insya Allah Allah akan sehatkan kita. Karena ada orang kirim salam sama Kiai Herman, suruh olahraga. Gitu katanya. Kirim salam. Ini enggak lama disetrum. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ustadzah. Ada orang sampaikan kepada saya. Setrum. Itu enggak lama daripada ngomong seperti itu. Artinya apa di sini? Olahraga itu bagus, baik, cakep. Ya. Tapi yang paling penting adalah, yang paling pokok semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan olahraga. Ya. Olahraga itu bagus, cakep, bagus nah. Tapi yang paling penting adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, yang paling penting banget apaan? Allah. Orang ada juga begini. Ini cerita benar. Ketua saya dia panggilnya Ustaz. Ustaz, banyakin minum. Minum itu bagus. Emang bagus, kita harus minum sesuai dengan porsinya, petunjuk dokter. 2 liter gitu ya. Tapi jangan sampai itu menjadi akidah kita itu yang buat jadi kita sehat panjang umur. Ya. Itu jadi kufur tuh. Insya Allah sebab kita minum insya Allah sehat. Ini kelewat batas ngomongnya. Minum biar banyak dah pokoknya. Sehat dah. Waduh. Saya ngomong gitu. Saya bilang, waduh, kata saya waduh. Ya, insya Allah sebab kita minum nanti Allah sehatin. Minum banyak insya Allah. Ini gak pakai insya Allah lagi dong. Minum banyak, sehat nih kayak saya ini. Sehatnya, emang perutnya gede emang. Qadarullah. Itu enggak salah 2 atau 3 bulan dapat berita saya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Kemarin baru ngomong sama saya. Jadi kita kalau ngomong jangan lupa semuanya tuh Allah. Yang kasih sehat semua Allah, panjang umur Allah. Kita enggak bisa apa-apa, semua sebab, tapi tetap sebab itu ya kita kerjain gitu ya. Ya silakan ya, kerjain. Tapi yang paling pokok ingat Allah. Allah, Allah. Sebab tetap pakai namanya ikhtiar, tetap pakai ikhtiar, tapi ingat Allah semua. Itu dua peristiwa itu saya alami itu. Allahu Akbar. Masyaallah. Ya. In kana fa in kana ma'zunahu fala tabtulu. Maka jika ada ya yang mindain itu orang yang diizinkannya, maka tidak batal. Berarti dia di tayamumin. Yang tayamumin kentut. Ya, di tengah-tengah itu maka enggak batal. Ya. Orang yang batal, dia yang nggak batal tuh yang ditayamumin. Nggak batal, sambilnya. Wayanwil mutayamimu dan niat oleh yang bertayamum istibahata sholatin masalan. Niat oleh orang yang bertayamum akan membolehkan sholat umpamanya. Jadi niatnya nawa itu istibahata sholati. Nawa itu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Ya. Artinya halalnya. Li'annahu karena bahwasanya dia qad kana mamnu'an. Kadang dicegah minha darinya qabla tayamum. Sebelum ya tayamum. Fala takfi maka tidak cukup niat rob al hadas, enggak cukup niat rob al hadas untuk tayamum, enggak bisa. Nawa itu rob al hadas enggak bisa. Untuk tayamum. Kenapa li anna tayamuma la yarfa'u? Karena tayamum itu enggak mengangkat hadas. Wala ya. Wala rob tayamum dan juga enggak wala fardu tayamum juga enggak cukup ya fardu tayamum
nawaitu fardho tayamumi, enggak cukup. Kenapa? Li'anna tayamuma taharatu daruratin. Karena bahwa tayamum itu bersuci darurat. La yasluh, maka tidak layak. Ayakuna maksudan. Bahwasanya dia dimaksud. Nah, enggak bisa. Khilafan lil Hanafiyyati, lain halnya bagi ulama mazhab Hanafi. Boleh itu. Allahu a'lam bissawab.